Tahukah Anda kunci pembuka rezeki? Bagi Anda yang ingin mendapat rezeki yang berlimpah, maka bacalah surat-surat berikut ini. Yang pertama, surat Al-Waqi'ah. Dibaca setiap malam 3 kali. Yang kedua, surat At-Takatsur. Dibaca setiap hari Senin dan hari Rabu sebanyak 4 kali. Dalam hadis diriwayatkan, barang siapa yang membaca surat At-Takatsur sebanyak 4 kali di hari Senin dan hari Rabu, maka Allah akan meluaskan rezekinya dari jalan yang tidak ia sangka-sangka dan tidak terlintas dalam pikirannya. Yang ketiga, surat Adz-Dzariyat. Dibaca setiap hari pada siang hari. Yang keempat, surat At-Talaq. Dibaca setiap hari pada siang hari. Yang kelima, surat Al-Muzzammil. Dibaca setiap hari pada siang hari. Yang keenam, surat Al-Insyirah. Dibaca setiap hari pada siang hari. Yang terakhir, surat An-Nasr. Dibaca setiap hari Kamis pada sore hari sebanyak 40 kali. Dalam hadis diriwayatkan, barang siapa yang membaca surat An-Nasr 40 kali di sore hari pada hari Kamis, maka Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezekinya sampai orang tersebut takjub.